Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Cik Ngadongal, bersama saya Rita Octaviani dalam program Halo Bengkulu. Kali ini saya sedang berada di Jalan Pantai Panjang Kota Bengkulu dan kali ini saya ingin berkuliner jajanan. Daripada penasaran, yuk langsung saja kita lihat. Nah, ini dia Cik Ngadongal, jajanan khas Sunda yang sekarang sudah marak dijual di Kota Bengkulu, yaitu cimol alias aci digemol dan cireng alias aci digoreng. Menarik ya? Untuk lokasinya ada di Jalan Samudra Pantai Panjang Kota Bengkulu. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Atas nama siapa kalau boleh tahu? Pak Rohmat. Bapak Rohmat. Jualan cimol udah berapa lama ya, Pak? Sekitar 3 bulanan. 3 bulanan. Itu satu porsinya berapa ya, Pak? 10.000, isinya 5. Dibukanya, Pak, kalau boleh tahu dari jam berapa? Kalau bukanya sekitar jam 11 apa sekitar jam 12-an, Pak. Awal idenya untuk jualan cimolnya apa, Pak? Kalau memang emang senengnya tang-tangan tuh, nah. Untuk cimolnya ada varian apa aja, Pak? Kalau untuk cimolnya, kalau di sini emang kebanyakan pakai chili oil. Chili oil. Kalau boleh tahu nih, Pak, omset per bulannya berapa? Kalau dihitung omset per bulan sih nggak tahu juga kita ya. Karena tidak pasti. Karena tidak pasti. Oke, makasih ya, Pak, sudah meluangkan waktu. Semoga dagangannya laris. Amin, 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 ya robbal alamin. Makasih, Ade. Nah, ingat dong, itulah tadi kuliner jajanan cimol dari Pak Rohmat. Untuk kalian yang mau cobain, kalian bisa datang di Jalan Pantai Panjang Kota Bengkulu. Saya Rita Octaviani, RBTV, melaporkan.